Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima kunjungan Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI Curug, Kapten Novianto bersama tim di ruang rapat Gubernur Aceh Selasa 9 Januari 2018. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama antara pemerintah Aceh dan STPI dalam bidang penerbangan. Novianto menyampaikan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia membuka peluang kerjasama untuk mendidik putra-putri daerah menjadi sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang penerbangan. STPI, kata Novianto, memiliki beberapa jurusan pendidikan seperti jurusan penerbangan, jurusan teknik penerbangan, jurusan keselamatan penerbangan, dan jurusan manajemen penerbangan. Selain itu, STPI juga memiliki program diklat untuk melatih SDM yang berkualitas dalam bidang penerbangan. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sangat menyambut baik upaya kerjasama antara STPI dan pemerintah Aceh. Untuk itu, ia meminta Dinas Perhubungan Aceh dan Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti rencana kerjasama tersebut. Sebagaimana diketahui, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Sekolah ini terletak di Kecamatan Legok, Kewedanaan, Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.